Ini apa? Udang, teman-teman. Itu papa mati ini. Wes, loncat pura-pura mati dia, teman-teman. Anjir. Kita kena prank. Oke, teman-teman, kita sekarang berada di rawa ya, yang biasa kita hunting di sini. Dan ini kondisinya sangat becek sekali, teman-teman. Karena semalam habis hujan besar ya, jadi ini pada banjir semua. Kita akan coba cari ikan di sini ya, barangkali ada banyak ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya. Anorak kah? Lihat teman-teman, airnya banjir sampai ke sini, jadi kita sedikit susah juga ya. Itu banyak pergerakan kecil-kecil. Kemungkinan banyak ikan cerengnya, tapi kita susah nangkapnya, teman-teman. Lihat ya, itu banyak pergerakan ikan kecil-kecil atau ikan cere ya. Olahraga kah? Apa? Udang. Coba kayak pinjam kah? Stilut kah? Nah, ano orang biasa nih kan nih sebelah kena kah? Sini kah? Saya kira ya kan kok. Ikan apa sih? Nila. Anak kanila teman-teman ternyata. Anak juga. Coba kah? Pinjam sebentar kah? Orang bisa ngomongan ibu aku. So. Aduh, susah teman-teman. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, udangnya banyak teman-teman. Ya. Ambilkah? Ah, empat. Kecil saya kecil. Enggak kok, lagi sudah ya. Sini loncat loncat. Itulah. Kita serok lagi ya teman-teman. Sebentar, ini calanya bahaya sekali ini teman-teman. Kalau sampai jeblos nanti jatuh, payah nanti. Duh, susah. Oke, kita coba sebelah sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dapat udang besar teman-teman. Ambil yang besar aja kak. Malah serangga air. Tuh, udangnya banyak. Widi, ini gede. Coba, 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 coba. Es mulai kuyono kuyono. Ini. Di mana? Wes aku cilik. Enggak apa-apa, bisa ambil aja tuh. Itu satu loh. Oke, kita ke ujung sebelah sana ya, teman-teman. Waduh, jalannya seperti ini, teman-teman. Ini benar-benar perburuan yang membagongkan sekali. Coba kita seret sini tuh. Aduh.
Kata ikannya ini apa? Udang, teman-teman. Itu papa mati ini. Loncat, pura-pura mati dia, teman-teman. Anjir. Kita kena prank. Oke, kita serok lagi ya. Bentar, teman-teman. Kita serok sebelah sini ya. Oke, sini lagi. Ayo. Enggak ada, katanya keong kecil-kecil. Kita coba sebelah sini, teman-teman. Katanya serangga apa itu? Hilang. Kita coba ke sana aja ya. Jalannya seperti ini, amat seperti ini. Bagaimana ini? Ih, sebentar. Awas, hati-hati. Kita coba serok sini ya. Ayo. Wah, ada udangnya, teman-teman. Tuh, dua. Besar, ambil kah, ambil kah, kasihan kah. Satu lagi. Tiga malah. Kita coba sini, teman-teman, pinggir jalan. Wah, sini banyak pergerakan, teman-teman. Itu apa ya, kira-kira? Kecil-kecil. Nggak terlihat ya. Ih, ular, teman-teman. Apa itu? Biawak atau ular ya? Ih, tarik dah. Ono batang ulo. Ulo apa biawak? Ah, ulo apa? Ih, ulo gede. Apa ya, kok gede? Tarik. Kelihatannya susah ini, teman-teman. Kamu mainan apa kah? Malah mainan dia, teman-teman. Awas. Ini benar-benar perburuan yang paling membagongkan, teman-teman. Kita kali ini kelihatannya zonk, teman-teman. Ambil, wes. Awas-awas, jangan di jalan. Oke, teman-teman, kita coba cari lagi ya. Kelihatannya, aduh, sedikit susah ini, teman-teman. Lihat di tengah sana ada orang jala ikan, teman-teman. Tuh, kelihatan enggak? Ujung sana.
Biasanya berburu ikan nila atau ikan gabus ya, atau ikan cana striata ya. Saya tadi mau serok ke situ, tapi ada bangkai ular, teman-teman. Nggak jadi ya, karena saya geli sekali. Takutnya ada temennya nanti, aduh bahaya. Lihat teman-teman di sana, kelihatannya ada ikan cere ya. Mungkin itu ikan cere yang kita tanam ya, teman-teman. Tapi kita susah ya. Lihat di sini juga ada airnya, jadi kita nggak bisa ke situ ya. Oke lah, kita mau telusuri sebelah sana saja ya. Ini teman-teman banyak pergerakan ya. Kita coba serok ya. Tapi ini pakai serokan kecil teman-teman. Karena yang besar dipakai si Aska. Ya sudahlah, kita pakai yang kecil saja ya. Tapi sedikit susah ini. Lihat. Di sini basah teman-teman. Saya nggak tahu batasnya air sama tanah ya, jadi takut juga. Kita coba serok di pinggiran saja ya. Ih. Katanya larva ini, larva apa namanya, larva apa sih, kinjeng itu bahasa Indonesia-nya apa ya teman-teman? Kalau di sini kinjengnya capung ya, larva capung teman-teman. Itu kalau masuk ke kolam bisa bahaya, bisa makan ikan ya. Wah, gimana ini teman-teman? Kita kelihatannya hari ini sung ya. Aduh. Kita mau telusuri coba ke ujung sana aja teman-teman. Tapi susah jalannya. Lihat. Penuh dengan air. Kita kesusahan ini teman-teman. Bingung ya. Kita coba serok di pinggiran sini ya teman-teman. Ada udangnya teman-teman. Satu lumayan lah daripada enggak ada. Ini teman-teman. Wus, kameranya ngeblur ah. Nih. Masukkan, aduh. Masukkan sini ya. Oke, kita coba cari lagi. Ini teman-teman, pengorbanan kita bikin konten ya seperti ini. Lihat, kita dapat buraya ikan nila teman-teman, banyak ya. Ini teman-teman, buraya ikan nila kecil-kecil ya. Kita angkut saja. Sebentar teman-teman, kita coba ke sini ya. Tuh, kelihatannya di pinggir-pinggir banyak udang ya. Kita berburu udang aja teman-teman. Malah lepas teman-teman.
Bentar. Dapat besar teman-teman. Lihat teman-teman. Besar ya. Ojo, ntar mati. Lorol ya, aku mau cek. Kita coba lagi ya. Di pinggir-pinggir ada banyak udangnya teman-teman. Aska coba buka, kah nyeprot kah? Wah, dapatnya buraya ikan nila lagi teman-teman. Tapi cuma beberapa ekor, kita buang saja ya. Mancing. Aduh, bingung juga ini teman-teman. Lagi ya, kita serok lagi ya. Susah ini teman-teman. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke lah teman-teman, saya nyerah ya, angkat tangan aja karena posisinya sangat susah sekali dan ini sudah siang sekali teman-teman. Oke, kita akhiri dulu saja ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang ya. Oke, sampai jumpa lagi.